kesampaian transmisinya dulu, Pak cekin. Matic ya. Nah, Matic sekitar 230 jutaan pajak hidup panjang plat S. Nah, yang duitnya kurang untuk beli Fortuner yang model kayak gini bisa beralih ke sini, Lur. Karena kalau kayak gini masih mahal, di kacung motor masih 370 lebih ya. Jadi alternatifnya ke sini aja. Ini pas untuk zaman yang kantongnya di harga 200 jutaan. Terus saya juga ada Pajero yang murah-murah. Pajero saya ada yang harga 170, sampai harga yang 370 jutaan 200. Ini 2000-nya kemarin berapa? 17 ya? Nah, bulan 2 ini sekitar 369 kalau enggak 370-an arah-arah itu. Yang 170, juga ada. Nanti saya sebutkan di sebelah sana. Kalau pansa kayak gini masih 150 lebih, Lur. 2018 ini. Nah, ini solusi untuk yang cari CRV tahun muda, harganya sekitar 380 jutaan 220 2020 ya. Nah, ini yang kan lagi ini juga masih mahal, sama kurang lebih aja ya, Lur. 2017 18 untuk Fortuner sama. Oke, Mas Rudi, jalan ke sini dulu. Nah. Boleh yang baru datang BRV 2018 masih 170 jutaan 2000-nya 18 ya. Manual transmisi tapi barang kayak baru, Lur. Plastik-plastiknya dalam masih semua itu. Kalau ini saya rekomendasikan yang mau online. Kayak gini-gini saya rekomendasikan juga bisa yang mau online. Yang 2016 pemakaian ini ada sekitar 86 juta lah. Nah, terus di sebelah sana juga ada Matic yang itu baru datang 130 jutaan 2016. Untuk expandernya ini warna putih sekitar 190 jutaan 2020 ya. Nah, Civic 350 jutaan, yang ini GL R3 kemarin 100 berapa ya? 20 jutaan ya kayaknya. Nah, ini Pajero yang harganya cuma 179 juta, tapi sayang pajaknya off, bisa juga terima hidup ya. Nah, terus yang cari ini, Lur, ini belum laku untuk saudaraku semua. Terketuklah pintu hati saman semuanya untuk saudara-saudara kita yang lagi terzalimi. Monggo, 100% dananya akan saya alokasikan penuh ke saudara kita yang menjaga Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa ya. Mereka saat ini sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita, Lur ya. Ini saya lelang dengan harga ini dapatnya saya 105, monggo kalau mau kasih laba ya. Berapa kayak gitu aja, enak-enakan ya. Kalau Innova ini juga ada. Ini masih 280 jutaan. Yang terbaru-baru lagi di sebelah sini Xenia Honda Jazz 2007 Ford 80 jutaan CRP sekitar berapa kemarin, Matic plat DK 90 jutaan kalau tidak salah ya. Nah, ini baru masuk, yang ini juga Matic. Ini 140 jutaan ya, Honda Jazz 160 jutaan. Yang suka ini sekitar 60-an ya kemarin. Xenia 2000 berapa ini kemarin? 16. Masih 120, ya. Oke, kayaknya manual, Mat. Yang 35 juta seperti ini Civic, Datsun masih 70 juta. Xenia di sana juga masih banyak. Ini gudang baru, Lur, penyimpanan untuk gudang-gudang yang belum laku sama yang laku. Ada Avanza putih, terus Xenia Jazz, yang ini juga harganya sekitar 39 juta aja ya, Blazer tahun 2001. Kita naik ke sana sudah ya. Oke. Kita jalan lagi, Lur. Nah, McVan itu 59 juta 2012. Ini Agya itu harganya 80, ya. Nih, 12, terus kita jalan masuk ke sana ya. Oke, terus Mas Di, jalan. Oke, tamu-tamu sudah mulai banyak sekali, Lur, ya, yang baru-baru mendatang nih. Di kantor antri seperti itu, ya. Pajero. Coba kita kesana dulu. Sebelum masuk ke sana, kita kesana dulu. Nah, ini gudang juga, Lur. Banyak sekali. Datsun 70 juta, Avanza
Hyundai i10 Xenia 2009 harganya 75 juta juga ada ya. Monggo dicek platnya sudah lokal lagi. City 79 juta, Innova baru masuk ini. Sudah Euro 110 koma ya. Nah, Matic apalagi yang ini 103 juta nego 2006. Kita masuk-masuk ke sana R3. Nah, lur tamune teko kono-kono ini kabeh lho eh. Nah. Oke. Okay. Coba Amit yang sewu. Oke. Okay. Sampean tinggal pilih aja lur. Banyak dah pokoknya, ada Grand Max, ada Rush. Nah. Ini Grand Max. Waalaikumsalam. Udah. Halo, Mas. Alhamdulillah. Pare Kediri. Nggih. Nggih. Jangan pilih-pilih. Kalau tak ngrafirin. Monggo, Lur. Pilihannya banyak sekali, sama enggak usah khawatir kalau kesini. Valia 90 jutaan ada semua. Yang ini 90 koma ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pare Gian. Nggih, monggo-monggo. Tak ngrafirin nggih. Nah, ini baru masuk tadi malam. Yang ini baru masuk juga. Nah, Lur, kita cek lagi ke sana. Yang baru-baru masuk. Ini Hyundai 10 sama Wuling. Di 10 60 juta itu. Kita gas ke sana, Lur. Nah, ini 75 juta 2016. Nah, CRP DK 90 jutaan. Nih, tamunya banyak banget, Lur. Nah, yang di sana tamu juga banyak. Nah, itu pada jalan. Yang di kantor bayar juga banyak ya. Oke. Nih, lagi antri sama Mas Yudi. Nah, di sini lor. Oke. Dari mana-mana aja bosku ini? Malang. Nek, sama dalam yang dibawa? Jombang. Jadi proses pembayarannya di sini, antarnya di sini. Nah, ini. Oke, Lor, kita jalan lagi ke sana. Ramai ya hari ini, tamu mulai berdatangan cuma sama sampai sana. Oke. Jalan ke sana lagi. Cek. Ye. Nah. Livina, Pansa, Xenia 120 lebih ya. Terus di sini juga ada Datsun, kasih murah Datsun. Ini tahun 2016. Harganya 69 juta ya, 69 juta paknya A. 2016. Monggo. Ini terus ada lagi Pansa Matic, ini baru masuk. Itu juga ada Katana baru masuk GX. Ini 40 jutaan, tahunnya 94 GX ya, bannya udah besar. Jalan lagi ke sana, kamu dari sana sampai sana ada semua lur ya. Oke, di depan masjid situ banyak juga yang murah-murah dari 15 sampai 40-an. Yang di ujung sini ada Wuling baru masuk 108 juta 2018 kilometer 13.000. Avanza baru masuk 120 koma, paknya lokal lagi 2014. Dan masih banyak lainnya lur. Buruan ke sini aja. Jazz 190 jutaan ada juga. Oke, Lur. Trio Matic 100 jutaan, Lur, CBU. Nah, build up ya. 2000 berapa? 100 jutaan saja. Monggo yang minat warna biru, wih cakep. Keren. Yang S overnya nih pajak telat, untuk harganya 70 jutaan. 2000-nya 8. Terima hidup juga bisa. Yang ini Brio Matic 2014 110 koma. Nah, warna putih cakep ya, tinggal pakai. Avanza yang 4AG juga ada ini. Ini Matic. Nah, ini khusus yang Matic-Matic ya. Hari ini kita review yang Matic. Ini baru masuk kayaknya belum ada harganya, Lur. Untuk tahunnya berapa? Coba. Waduh, hilang suratnya, enggak ada. Terus ada lagi itu CRV 2000-nya 8, ini 100 jutaan. Matic transmisi Innova ini 2005 100 koma. Yang minat monggo platnya AE. Oke, yang mau unit lain monggo silahkan merapat di Kacung Motor 1. Double cabin lur, paling murah ini.
cuma 60 jutaan pajak hidup, platnya AG. Nah, wih, keren ya. Ini Ford Ranger double cabin 4x4 ya. Tuh, seperti ini. Kondisi masih lumayan, cuma ya tahunnya 2003 ya. Untuk kondisi siap pakai aja lah. Kalau bodi-bodi ya seperti itu nanti di repair juga bisa. Oke, monggo yang minat langsung ke Kacu Motor. 60 jutaan saja, tahun 2003 pajak hidup, plat lokal AG. Itu AG ya. Ini baru masuk ada Honda Jazz. Honda Jazz juga plat lokal AG, untuk transmisinya Matic tahunnya 2007. Untuk harganya bisa menyusul ya nanti. Ini baru masuk lagi ada Hyundai Getz platnya AE. Wih, ini warnanya apa? Ini putih ya. 2005 kalau nggak salah loh. 60 jutaan saja. Transmisinya kita coba ya, cek. Manual. Transmisi manual. Kalau Livina Matic seperti ini hanya 70 jutaan ya. Ini dua baris ya. 2000-nya 70 jutaan, maaf. Xenia R, terus Xenia XI, banyak banget pilihannya. Baru masuk tadi malam. Nanti kita review lagi ya. Yang apa silakan tulis di komentar. Itu Avanza 2016 Matic juga ada, itu plat L baru masuk sekitar 140 jutaan. Oke. Okay?